Jadi lurus pagar warna hijau kan rumahnya. Pagar warna hitam ya? Hitam. Lupa. Lurus aja Mas Bas. Lurus ya. Lurus aja dulu. Ini mobil merah yang waktu itu ya? Ini kan yang tadi kan? Gue inget ada stikernya itu tuh, stikernya. Oh, bener kan Mas Bas? Iya, stiker. Iya bener, bener. Iya, mobil merah ini yang tadi nih. Beneran, di stop aja, di stop. Berhenti dia, berhenti. Oh. Eh, cepet turun. Ada apaan? Dia mau ngomong sama lu. Ngomong apaan? Enak banget kerja malam kerja langsung taruh dapat mobil. Baik banget bos lu. Ada udang di balik batu. Ini ya? Mobilnya bosku ya. Ah, enggak percaya saya bohong. Aku enggak pernah bohong. Saya kakaknya Ardi ya. Ardi udah terlantar enggak diurus sama kamu. Tahu, lu itu mau diceraiin. Ardi. Aku tahu itu mau diceraiin sama si Ardi. Kenapa ngomongnya jadi kayak gitu? Ya karena percuma, nggak diurusin suaminya. Barahmi bukannya kerja ya? Itu nggak tahu ya urusan saya sama Mas Ardi. Udah lah, baik-baik aja. Mbak kalau misalnya emang Mbak kerja, Mbak kenapa nggak dari kantor jam segini? Bukannya jam ngantor ya Mbak? Dia bohong, nggak mungkin. Mungkin kita tanya dulu aja kenapa harus nuduh, sih kan di sini bukan nuduh. Ini jadi malu deh. Bohong, nggak ada. Aku suruh bawa mobilnya sama Mbak. Saya nggak antar pagi. Bukan begini caranya, percaya, Mbak. Mbak Rami ini kayak sekarang pokoknya saya enggak percaya. Ini enggak ada yang mau dengar. Udah sekarang Mbak, selesaiin aja masalah deh. Mbak, kalau saya percaya, terserah, saya mau pulang saya. Mbak Rami sama Mbak. Mbak. Mbak Tuti bentar deh, Mbak Tuti jangan kayak gini, Mbak. Cepat ya pulang ke rumah ya, temui si Arti ya. Mbak. Ya Allah, kesal banget sih. Elsa, sini teman-teman. Ini kenapa sih harus marah-marah nanyanya? Gue bingung deh, gak ada info apa-apa. Dia tuh kalau ngerti kelasnya gak mungkin ngaku, Mbak. Mbak, dong, Mbak, cepet, Mbak. Kejar si Rahmi, Mbak. Saya udah gak tahan, Mbak, dan emosi, Mbak. Mbak, habis sih kalau misalnya emang kita mau nanya tuh nanya baik-baik, Mbak. Tadi kok kayak kesannya? Habis dia tuh keras kepala, susah. Harusnya dikerasin. Dia kan tadi bilang mau pulang, kan? Ini kan juga arah pulang juga, bener, kan? Ya, kita ikutin aja. Kenapa sih mau benci banget kayaknya ya? Benci saya karena adik saya dikhianati sama dia. Yang tadi Mbak bilang apa? Kalau dia mau diceraiin sama adik Mbak. Siapa yang bilang kayak gitu? Mbak? Bukannya ya, adiknya Mbak udah gak bisa ngomong. Karena saya udah emosi, jadi apa aja saya ingin ngomong ke si Rahmi itu. Saya jadi bingung deh, sebenarnya ada permasalahan apa sih? Yang jelasnya itu permasalahan ini antara Mbak dan Mbak Rahmi atau justru keluarganya Mas Ardi sih? Iya, saya cuma kasihan sama adik saya, si Ardi. Dia tuh ditelantarin, gak diurusin. Mas Ardi tuh diajak ngomong juga udah susah karena setruk. Mbak mungkin bukan diterlantarin, Mbak. Mungkin istrinya memang lagi cari uang karena Mas Ardi kan ya sih, Mas ini gak ngerti deh pokoknya. Kenapa sih kayaknya selalu belain si Rahmi? Bukan belain, Mbak. Di sini kita membantu tapi tidak mau ujung-ujungnya malah jadi menuduh orang. Tapi malah jadi fitnah, kita salah dong, Mbak, kalau kayak gitu. Ya makanya dulu, Mbak, nanti kita tanya lagi. Itu dia beneran di sini. Pergi emang beneran pulang tuh kan, Mbak? Coba kita lihat aja. Dia pulang? Mau ngapain dia pulang coba? Lah, ya dia kan rumahnya emang di sini kan. Kenapa salah kalau dia pulang? Tumben, waktu pas saya ketemu tadi makin-makin dia baru dia pulang. Tapi dia pernah pulang. Dia kan mau pulang. Ya, makanya kita keluar. Ini maksudnya Mbak mau ribut lagi sama dia dari rumahnya kita gitu? Kita mau tanya, mau ngapain dia pulang? Iya. Kan Mbak itu rumahnya, Mbak. Iya, maksudnya mau ketemu Ardi atau ngambil baju atau gimana gitu. Lagi tuh. Bukan nih keluar lagi, ayo coba kita keluar, Mbak. Aduh, kok gitu sih? Lagi nih, dia ngasih. Ayo Mbak, kita turun deh, Mbak kita cari tahu mau ngapain. Jangan, ya. Mbak. Saya yakin Mbak cuma mau ribut doang kan. Teman-teman gak enak, Mbak. Lagi bulan saya puasa. Saya juga mau tahu Ardi di dalam apa enggak, gitu. Kan tadi waktu di jalan kan Mbak udah antar Ardi masuk kan? Ada. Rumah, kan ada di rumah kan? Ada. Pertanyaan, dia di jalan. Coba kita ikut aja deh. Mau kemana sih? Katanya tadi mau pulang. Betul. Makanya kan aneh, si Rahmi ini aneh. Kalau menurut gue ya, nggak ada yang mencurigakan, ngapain kita harus ikutin? Siapa tahu dia emang balik lagi ke kantornya, ini masih jam kerja. Bisa sih, Pak. Cuma tadi kan dia bilang mau pulang. Kan apalagi tadi ribut-ribut tentang masalah Ardi. Ya harusnya dia pulang, ngobrolin dulu dong. Dia kan tahu kita ngikutin dia. Ya kan? Gini aja deh. Yang mending coba dicegat lagi aja, Mas. Mas, bisa nggak di... Bentar. Mas, hati-hati.
kan bahaya. Eh, lewat sini, Mbak, Mbak, Mbak. Ini besarannya nggak gini juga sih, yo. Tadi ngapain kamu pulang cuma sebentar? Jangan-jangan. Aku pulang, aku lagi panik nyari Mas Ardi. Ngapain kamu cuma pulang cuma sebentar aja? Ya, maaf, Mbak. Emang kemana Mas Ardi? Aku nyari Mas Ardi. Aku makanya gimana nggak mau hilang? Kamunya begitu sih. Bentar-bentar, Mbak. Pulang sebentar, pulang sebentar. Bukannya Mas Ardi ada di rumah? Nggak ada, aku pulang. Ya gimana, gimana? Bentar-bentar nih gimana sih? Tadi kan dia antar pulang. Mas Ardi ada di rumah nggak? Tadi saya pulang ke rumah, Mas Ardi nggak ada. Aku langsung cari lagi. Terus aku kenapa? Tiba-tiba nyari-nyari Mas Ardi, kenapa? Udah sering nggak diurusin. Ardi suami saya. Kenapa tiba-tiba? Mau nyari status hamil lo? Ini kok malah pada ribut pribadi sendiri. Iya, sekarang makin gak jelas. Perempuan ini gak jelas. Mbak, Mbak kok bukan perempuan yang nuduh selalu salah paham dan selalu nuduh saya yang gak benar. Gini, saya tanya, Mbak. Tadi pulang, Mas Ardi gak ada di rumah. Ya. Dan Mbak bilang tadi Ardi dibawa ke rumah kan setelah tadi kecelakaan? Iya, saya bawa ke rumah. Nah, sekarang Ardi gak ada di rumah. Ardi di mana? Kok ada yang khawatir? Saya juga bingung. Saya kan nyari ini perempuan ini. Iya, tapi kan di sini. Saya khawatir kan nyari suami saya pulang gak ada di rumah. Bohong. Mbak, Mbak kok gak ada khawatirnya sih adiknya gak ada, Mbak? Dulu kemana aja? Saya beneran, saya dulu kemana saya aja? Nyari suami saya. Dulu saya kemana aja? Baru sekarang nyari Hardi. Aku tiap hari nyari status ya. Mama istri kamu nyari dong, status. Mama kok ngomongnya kemana-mana sih? Pengen dibilang punya suami, kamu hamil ya sama selingkuhan kamu. Mbak, jangan terlalu. Mbak, jadi ribut sih. Mbak, sekarang kerja lagi. Mbak, rasa perempuan gak jelas. Mbak, ini Ardi hilang. Ini kenapa kalian malah ribut kayak begini sih? Iya sih, Mbak. Mbak beneran nganter pulang, nggak diantar kemana-mana? Saya antar tadi pulang. Buktinya nggak ada di rumah. Aku pulang nggak ada. Makanya Ardi aja hilang, lo nggak tahu? Di sini Ardi hilang, oke? Okay? Kita harus nyari, bukannya malah saling nuduh. Iya, Mbak. Aku capek. Saya juga capek. Abang ya, tahu. Mbak, ini malah harus pernah urusin suami. Suami malah pernah diurusin. Mbak, kan udah. Mbak, itu Ardi hilang, Mbak. Mbak, gak jelas banget sih. Barang? Apa? Ini. Dia kayaknya mau nyari tuh Ardi kemana. Gue coba ngikutin dia naik motor ya. Coba kita cari aja deh. Makin gak jelas dia. Gue minta motor satu. Mbak, kenapa sih harus emosi kayak gitu, Mbak? Ya abis makin gak jelas. Saya tanya gak jelas. Saya males nih kalau ngomong kayak gini, Mbak. Akhirnya suaminya pulang, dia gak ada kan. Ya jangan duduk terus dong. Dia nyalain saya. Mbak, ini gak pernah dengerin istri mau ngamuk sih, ya. Dia kan istrinya seharusnya lebih jagai suaminya. Jangan suaminya saya yang disalahin. Saya juga heran, bingung. Ya, kenapa? Perempuan gak jelas begitu. Lo ngikutin Mas Ardi? Kemana? Rumah kosong. Lah, kenapa gak bilang dari tadi kita tuh nyariin, tau gak? Yaudah, lo share, lo gue kesana sekarang ya. Iya. Mbak, jadi ternyata tim kita tuh ada yang standby dari tadi di rumah Mas Ardi. Dan dia Mas Ardi katanya pergi sama beberapa orang gitu ke rumah kosong. Nah, ngapain di rumah kosong? Cepet kita cari, Mbak. Iya, udah kita sekarang kesana. Yaudah, Mbak. Kita coba cari ke rumah kosong. Iya, semuanya. Ini di sini, Bu. Ini bener gak sih? Bener. Rumah ini? Iya, bener. Tapi enggak. Ada orang tanya aja. Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu mau nanya di ini ada yang tinggal nggak ya Bu di sini? Kosong. Iya. Bu maaf tadi saya dapat kabar dari teman saya kalau ada Pak Ardi ke sini ke daerah sini dia bilang rumah kosong berarti ini ya? Iya. Ini saya bingung soalnya masuk lewat mana? Ini. Oh iya tuh ada pintu. Oh ya udah kalau gitu makasih ya Bu ya. Makasih Bu. Tapi ini rumah kosong. Ibu kemana tuh? Kok malah masuk tempat kayak begitu? Kayak kebon gitu gak sih? Coba buka aja deh Mbak, saya penasaran Mbak. Buka aja deh. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa yang naruh di sini? Pasti perempuan itu ya, istri kamu. Kenapa sih? Kamu masih bagus-bagus istri kamu aja, bilang kalau dikelakuannya bejat, bilang. Ketemu bukannya syukur alhamdulillah, kok malah dimarahin sih Mbak? Ya lihat aja, saya nggak habis pikir kenapa sehari ada di sini ada saya. Tapi lagi ngaji.
perempuan licik. Mas Ardi tadi kesini sama siapa? Ini lagi ngapain? Pasti kelakuan istrinya. Apa maksudnya coba? Ya emang apa yang salah sama tempat ini? Mungkin emang udah lama gak ditinggalin tapi masih tetap. Ya kenapa? Oh, ya, kok. Sengaja kayak disingkirin dia supaya bebas dengan laki-laki lain istrinya. Sebenernya saya gak ngerti dengan kelakuan istrinya. Ya Allah. Aduh. Mas tadi sama siapa? Aduh, gue bingung juga kalau nanya gak ada. Ya makanya percuma, kita tanya juga gak ada jawaban, gak bisa jawab. Ya tapi bukan berarti harus dimarahin kayak gini, Mbak. Harusnya juga syukur alhamdulillah dong, Mbak ketemu sekarang. Pak. Jadi, kenapa? Mbak, dia mau sering kesini, Pak. Sering kesini? Iya, sama Sardi buat tenangin diri gitu. Buat? Sama teman-temannya. Oh, ya ampun. Tapi kan bisa jadi suruhan si Rati. Coba kita tanya sama Mas Ardi. Mas Ardi masih bisa dengar kan, Mbak, walaupun gak bisa ngomong. Mas, tadi yang teman saya bilang benar gak? Mas kesini buat tenangin diri. Diantar teman-teman Mas. Itu di sana ada rumah kan? Itu bener kan rumah kan? Astaga, ngapain dia di tempat kayak begini? Itu pertanyaan lu kan suaminya nggak ada di rumah. Ngapain dia datang ke tempat kayak begini? Cuma nggak pernah perhatian gue. Lo Mario nelfon. Halo ya. Yo. Lo di mana? Gue ini udah ketemu sama Mas Ardi. Dia lagi ngaji gitu ya ternyata. Oh, udah ketemu. Udah. Lagi ngaji. Iya, apa gue bawa pulang aja? Iya, alhamdulillah. Lo ini di mana? Iya, gue tadi ngikutin kan. Gue pikir dia mau nyari suaminya, tapi dia malah masuk ke apa ya ini ya? Kayak kebon gitu terus di dalamnya ada rumah. Iya, kayak rumah tua gitu. Cuma di tengah kebun gitu. Yaudah gini. Bilang kayak rumah dukun. Rumah dukun? Lo? Serius, Pat? Yaudah gini aja. Gue Sherlock langsung kesini aja ya. Iya, yaudah. Ayo. Lo denger sendiri kan barusan? Mereka ke rumah, tapi kayak di dalam kebun gitu. Kita langsung kesana aja sekarang jelas. Ya. Tapi ini... Pak Mas Ardi gimana, Pak? Iya, Mas Ardi. Tolong dong tim, ntar urusin dulu Mas Ardi bisa nggak? Iya, ini agak buru-buru ya. Itu ya, Ardi ya Mas, nanti sama tim saya ya, Mas ya. Yaudah, yuk. Tolong dong, cepetan. Iya, oke.